Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Fenomena alam ini berupa hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah saja terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian itu menghebohkan warga. Bahkan tak sedikit warga yang mengambil air hujan tersebut karena kebetulan saat itu tengah mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Video amatir yang Anda saksikan ini warga kampung Marga Laksa dan Kelurahan Karuripan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat heboh dengan fenomena alam berupa hujan deras yang hanya mengguyur satu rumah saja, Vi. Ya, fenomena alam tersebut terjadi pagi hari. Saat itu seorang warga hendak ke warung kaget melihat saat beberapa langkah dari rumahnya tidak terjadi hujan. Bahkan lantai di rumah tetangganya dan tanah di sekitar lokasi kejadian pun kering. Luas hujan yang terjadi ini hanya diperkirakan hanya 5 meter persegi. Saat kejadian, air hujan turun sangat deras kurang lebih selama 1 jam. Dan fenomena alam yang terjadi setelah azan subuh itu mengundang warga yang penasaran untuk melihat langsung bagaimana lokasi rumah yang memang diguyur hujan. Kok bisa-bisanya hanya satu rumah saja yang terguyur hujan, sedangkan rumah-rumah lainnya ini kering. Bahkan wilayah setempat juga lagi dilanda musim kemarau dan juga kekeringan, ya. Oke, langsung saja kita sapa Pak Muhammad Syafingi. Syafingi, ini ketua RT setempat. Selamat pagi, Pak Muhammad. Selamat pagi, Mas Arif, Mbak Rati dari TV One. Ya, Pak RT, saya mau tanya, Pak, yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Ratih ini benar demikian terjadi di lokasi Bapak, Pak? Ya, alhamdulillah, karena saya memang melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, itu benar adanya bahwa pada hari Sabtu habis subuh sekitar 4:30 terjadi fenomena alam yang memang jarang terjadi dan mungkin belum pernah terjadi di lingkungan saya, dan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 sekitar 4:30 habis subuhan. Ya, Pak Syafingi, itu hanya satu rumah saja? Ya, betul. Ini yang mengguyur satu rumah sama halamannya, cuman enggak semua kentengnya juga basah, jadi cuman sebelah. Ini bisa saya tunjukkan mungkin, ya. Ini coba Pak, perlihatkan, Pak. Ya, ini ya, dari kenteng yang ini ke sini itu enggak kehujanan. Yang dari sini ke sini kehujanan, itu kelihatan kentengnya yang sebelah sini agak bersih dan itu masih kotor. Itu sampai ke sini airnya. Nah, ini masih tanah, ya. Nah, sampai ke sini terus, nah, sampai ke belakang itu. Jadi air juga mengucur di belakang, juga di depan ini. Jadi ada dua titikan air hujannya. Jadi yang sebelah sana dan sebelah sini cuman sebelah gitu. Cuman sebelah, ya. Ya. Tapi lumayan lama, Pak, hujannya, Pak. Itu terjadi sekitar mungkin ada 20 menitan, ya, ada 20 menit, mungkin lebih. Karena waktu itu saya habis pulang dari masjid, sholat subuh, terus ada yang bilang katanya, Mas, ada hujan tapi cuman di satu rumah. Ah, Maya, lagi halodo, mikir saya gitu. Nah, nggak taunya, saya lihat ke sini, saya cek, oh benar, memang benar ada hujan. Itu cuman di rumahnya warga saya, kebetulan di RT 4, RW 6, Marga Laksana, rumahnya Bapak Ideng, itu cuman di rumah itu satu. Dan kebetulan saya waktu itu nggak bawa HP, saya sempat pulang dulu, ambil HP, kemudian saya video, dan saya ini diviralkan gitu. Padahal tetangga-tetangganya atau warga sekitar ini sedang mengalami kekeringan, ya, Pak, ya? Ya, kebetulan beberapa bulan terakhir ini di daerah kita itu udah gak hujan-hujan. Jadi sumur-sumur, beberapa sumur warga itu yang memang karena gak terlalu dalam, itu udah mulai kering, udah gak ada airnya gitu. Tapi ini hujan cukup deras atau sebenarnya rintik-rintik aja tuh, Pak? Hujannya cukup
deras, cukup besar hujannya, karena pas saya datang pertama aja, air itu sudah sempat mengalir sampai ke jalan. Jadi air sudah sempat mengalir sampai ke jalan, jadi cukup deras memang hujannya di atas satu rumah ini sama halaman ini, sama halamannya itu. Oke, Pak RT terakhir Pak, bagaimana mungkin bisa masyarakat ini diberikan penjelasan gitu ya Pak ya, atau pencerahan agar tidak kondisi yang terjadi ini tidak dijadikan sesuatu hal yang ya khawatirnya justru malah berlebihan jadinya begitu. Ya, mungkin kalau dari saya mungkin ini hanya kekuasaan Allah aja ya. Jadi memang Allah menghendaki begini pun fayakun, Allah menghendaki ya terjadi maka terjadi. Jadi saya pikir ini memang mudah-mudahan ini hujan ini menjadi berkah, menjadi barokah untuk terutama yang punya rumah, terus umumnya untuk warga di sekitaran kampung Marga Sana di Kelurahan Kahuripan itu. Baik, Pak Muhammad Safingi, Ketua RT, terima kasih Pak atas waktunya pagi ini dan juga penjelasannya ya kepada publik. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mas Arief sama Mbak Arati. Terima kasih dari Kutiwan. Oke.